Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jajanan Rakyat. Siang ini saya berada di Jalan Manunggal 2, Kelurahan Kebun Bunga ya. Persisnya nih masuk dari Komplek Bina Barata. Nah, ini saya ada lihat orang yang jualan mie ayam Solo. Namanya mie ayam Solo Pak Parmo nih. Nah, di sini juga beliau terima pesanan sahabat Jajanan Rakyat. Nah, ini nomor handphone yang bisa dihubungin ya. Ini setiap hari rame terus nih di tempat beliau ini ya. Nih, saya penasaran nih. Jadi mau membeli sekalian bertanya-tanya nih dengan yang jual nih. Halo Paman, selamat siang. Siang. Dengan siapa nih Paman namanya? Dengan Bapak Suparmo. Suparmo, makanya namanya ini ya. Iya. Mie ayam Solo Pak Parmo. Ya. Sehat Paman? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sudah lama jualan di sini? Bina Barata sudah 20-an tahun. Wah, lama sekali ya Paman, 20 tapi tahun. Tapi cuma nepeng-nepeng aja. Iya, makanya di sini saya lihat setiap siang rame nih yang mampir untuk membeli mie ayam Pak Parmo. Dari jam berapa bukanya Paman? Biasa habis jam 12-an Paman. Jam 12 sampai jam berapa? Sampai jam 6. Sampai jam 6 ya. Lama juga. Setiap hari ya? Hari Minggu kecuali. Hari Minggu libur ya? Hari Minggu libur. Berapa nih sehari, setengah hari ini habis dalam jualan nih Paman, berapa mangkok kira-kira? Ini sekitar bawah 130-an aja. 130 mangkok, wih banyak sekali Paman. Berapa nih harga satu mangkoknya? Ceker telur 15 aja. Kalau ditambah ceker dan telur harganya 15.000 ya. Kalau tidak pakai ceker dan telur? 10.000 aja. 10.000, wih terjangkau sekali nih sahabat Jajanan Rakyat. Ini kebetulan lagi ada pembeli nih. Halo Mbak, selamat siang Mbak. Selamat siang. Ini mengganggu, lagi makan mie ayam ya. Tapi udah selesai ya. Sudah. Sering ke tempat Pak Parmo ya? Sering sekali. Sering sekali ya. Wih, berarti cocok di lidah ya? Sangat cocok. Sangat cocok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Ibu gimana Bu? Sama Pak. Sama ya. Makanya sering kesini. Alhamdulillah. Nah ini banyak yang suka Paman. Ini saya lihat pakai ceker ya. Lagi menikmati pakai ceker ya. Ini Paman kalau jualan seperti ini, Paman ada di tempat lain juga ya? Punya cabang atau ini? Perjalanan dari rumah ke sini aja. Oh, jadi nggak ada tempat lain ya selain di kanan kiri sini aja. Iya, muter. Dari mulai Bumi Mas. Rumah di Bumi Mas ya. Jandayani. Iya. Man, ada pelanggan tetap berarti ya udah ya. Banyak. Nah, terus di depan itu saya lihat terima pesanan juga ya. Iya, kalau sekitar. Itu maksudnya kalau ada acara atau ada ini ya, biasa kayak ada undangan, nganten, oh iya. Berarti Amisan, berarti dalam sebulan tuh ada aja Paman ya yang memesan untuk acara-acara tersebut. Malah ya. Dari perpustakaan juga. Oh, gitu ya. Berarti Paman ini sudah dikenal di apa di langganan yang sering juga mau memesan ya untuk di acara-acara itu ya. Nah, ini kita melihat nih Pamannya lagi membuatkan pesanan ya. Pakai telur ya. Wah, itu pakai telur apa tuh Paman? Telur ayam aja. Ayam ras ya. Ini dikasih daging ya. Wah, ini dalam satu hari berarti satu apa nih namanya Paman? Ayamnya ini. Dua wadah. Satu wadah. Oh, ada dua wadah ya nih ini sahabat Jajanan Rakyat ya. Satu hari ada dua wadah ayam untuk topping dari mie ayam tersebut. Paman lagi melayanin pembeli nih. Tolong dibungkusin Paman ya. Saya juga satu ya. Satu.
Satu paman ya. Nih bagi sahabat jalan rakyat yang pengen tahu tempat beliau jualan, ini masuk di ini komplek apa namanya paman? Komplek Bina Berata. Nah, komplek Bina Berata persisnya di Jalan Manunggal 2, Kelurahan Kebun Bunga ya. Ini beliau udah 20 tahun nih jualan di sini. Halo Mas, selamat siang. Sering membeli mie ayam ya? Gimana rasanya? Enak, cocok ya? Mantap nih. Cocok. Ini pakai jeruk paman ya, untuk tambahan ininya ya, rasa ya. Senang jeruk. Iya. Nah itu apa namanya paman? Bumbunya kaldu. Bumbunya ya. Nah, dikasih bumbu ya. Kasih sayur paman ya. Berapa lama itu paman direbus? Paling 3 menit 4 menit. 3 menit 4 menit udah ini ya. Masak. Rebusannya udah matang ya. Supaya bukan matang paman ya. Udah ini ya. Kasih kecap ya. Kita lihat nih pamannya lagi membuatkan ya campuran dari bumbu-bumbu untuk mie ayam tersebut. Lumayan juga paman ya, dalam satu hari sekitar 130 mangkok ya. Kalau mie nya membuat sendiri ya? Mie tinggal ngambil dari. Oh, ada yang jual ya? Khusus buat. Ada langganan tetap udah ya mie nya. Mantap nih paman. Saya bawa pulang aja paman. Pulang. Ya. Baru dikasih ayam ya. Diaduk dulu. Diaduk dulu ya. Ya. Nah, ini lagi diaduk. Makan siang nih paman. Dikasih kuah lagi ya. Ini di saus juga kan? Ada itu paman. Saus lagi. Itu saus ada mas? Ya pakai saus. Banyak itu ya. Sama telur ceker kan? Iya, sama pakai telur aja paman. Telur aja. Nah, ini banyak sekali nih sahabat jalan rakyat ya. Ini. Situ tadi apa ceker aja? Ceker. Nah, ini tambah ayam. Kasih ayam ya. Oke, paman. Paman terima kasih dulu ya penjelasannya ya. Semoga jualannya tambah ramai paman ya, tambah banyak yang melihat, nanti tambah banyak yang mampir di sini. Nah. Oke sahabat jajanan rakyat, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur serta menambah informasi mengenai seputaran jajanan rakyat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel YouTube Aris RYL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.